bobol gereja Sion, maling gasa keyboard dan sound system. Gereja Sion di Jalan Cilikriwut, kilometer 1, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menjadi sasaran pembobolan pelaku pencurian pada Rabu dini hari 20 Juni 2022. Pelaku yang terekam CCTV menggasak keyboard dan sejumlah alat sound system senilai 16 juta rupiah. Koster gereja, Milo, mengatakan, pelaku yang terekam CCTV masuk ke dalam gereja dengan mencongkel jendela samping kiri, kemudian mengambil keyboard yang ada di samping altar dan masuk ke ruang tunggu untuk mencuri alat-alat sound. Kejadian ini baru diketahui pada sore harinya ketika jemaat perempuan hendak melaksanakan latihan paduan suara. Saat masuk dalam gereja, ruangan musik sudah dalam kondisi berantakan. Ia menyebutkan pria yang terekam CCTV tersebut sempat datang ke gereja pada Selasa 19 Juni 2022 sore. Pelaku mengaku berasal dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat dan menjadi korban pencurian serta anak istrinya terlantar. Pelaku kemudian berinisiatif menggadaikan handphone. Oleh Milo, pelaku diberikan uang Rp100.000. Pernah Bapak ketemu dengan pelaku? Pernah. Sore hari Selasa itu aja yang baru ketemu. Oh. Waktu itu dia minta, katanya dia juga kecolongan, kecurian, tas semua. Kemudian anak istrinya terlantar, kemudian dia mencari uang, ngasih handphone untuk disandarkan. Lalu saya merasa kasihan, rasa kasih itu kan, gak usah aja, simpan aja. Lalu handphone simpan, kemudian tak kasih uang Rp100.000. Ini aja yang dapat saya berikan. Kalau memang kamu benar-benar anakmu terlantar sama istrimu, mungkin ini aja yang dapat saya berikan. Kalau kamu bohong sama saya, hanya Tuhan aja yang tahu. Berarti sempat ketemu Bapak sama itu? Ketemu sore hari Selasa itu. Milo menambahkan, akibat pencurian, aktivitas ibadah gereja terganggu. Kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, laptop, gitar, dan sepeda motor pribadi dirinya juga raib di kasa pencuri. Milo berharap pelaku dapat segera ditangkap dan keyboard gereja yang dicuri bisa segera dikembalikan. Dari Palangkaraya, Ferry Wahyudi, Tobingan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.